Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bang Jun Golok Tari Sija Singa. Nah, ini saya bikin video cuma untuk memberitahukan, mohon maaf pemirsa. Bahwasanya yang mempunyai golok Ciomas atau melalui pembelian melalui saya, kalau ada yang mau nitip ulasan atau ulas di bulan mulut, silahkan kirim ke alamat saya, japri WA saya ya. Karena untuk silaturahmi akbar di Abah Dua Hari diadakan pada malam 27 bulan Maulid tanggal 26-27 ya. Kalau di kalender itu 27 tanggal merahnya. Nah, ini malamnya 27 Rebo malam Kemis ya. Ini udah ada beberapa yang minta diulas, ini punya Bang Hilman Maulana di Banjar Patroman Ciamis ya. Ini punyanya Kang Dani di Garut. Ini Maharaja, ini baru dua. Mungkin Mas Seno yang di Jogja, yang jengkolan sahulu 35 cm lagi mau dikirim. Silahkan bagi para pelestari atau pemegang golok Ciomas yang pembeliannya, pemaharannya melalui saya, silahkan kirim. Nanti japri WA saya, kirim ke alamat saya ya. Nah, nanti saya yang berangkat ke Ciomas itu silaturahmi akbar di Abah Dua Hari di Museum Golok Ciomas di Cihujan akan diadakan pada tanggal 26 atau malam bulan mulut 27 jam 12 malam ya. Jadi mungkin ada waktu untuk ngirim dari sekarang untuk nitip ulas. Nah, ini udah ada dua ya. Nah, ini sekalian minta diasahin katanya nih Bang Hilman Maulana, biar tajam ini Prabu Maswapati ya. Bila candung Trisakti sejati sejengkal, ada agak keras ini tuh, udah bersih ya. Ini ketajaman udah mantep, udah slice plastik. Nah, tadi sih udah mantep ya, belum saya stropping lagi nih. Ini kegesek ke lubang sarung tuh. Ini tadi belum saya stropping ya, tadi sih lancar, tapi ini udah mantep, udah mulus. Nah, tuh candung Trisakti ya, mantep. Nah, ini ya, jadi pemberitahuan itu aja bagi para pemegang golok Ciomas original yang pembeliannya kemarin dari saya, Bang Andrio, Bang Wanto, Pak siapa itu yang di Purwakarta, di Cikampek, Jatisari, banyak yang di Ciruas kemarin, silahkan kirim. Baru ada dua, tiga menyusul mungkin sebelumnya ke sana ya, ada tambahan lagi. Ini juga punya orang Tiga Raksa nih yang sajera belum ditebusin. Ini Mas Wopati masih ada, Pamor Puserbumi tuh ya, Slim. Mantap. Pamornya, gagangnya. Mantap. Plem. Ya, gitu aja itu. Jadi pemberitahuannya cuma itu. Ini sambil santai saya, kalau di WA kemarin belum ada yang respon. Nah, kalau mau nitip ulas. Nah, ini golok metu geni. Sarung bekas golok Ciomas, gagang bekas golok Tarisi. Nah, ini. Eng-eng-eng. Nah, seperti inilah golok metu geni tuh, keluar api. Oh, mantap. Kita ngopi dulu. Aduh, tumpah ya. Nah, oke pemirsa, kiranya begitu aja ya. Jadi pemberitahuan cuma itu. Mungkin bagi yang janjian ketemu di Abah Dua Hari, hayu nanti jam 12 malam
malam Kamis tanggal 26-27 kita ketemu di lokasi, atau yang dari arah Tangerang apa dari Serang, ayo kita ketemuan di Polda Banten atau di depan kantor gubernur. Saya lewat situ, kalau enggak di Palima lampu merah boleh. Yang dari Pamarayan, ayo ketemu di lampu merah Palima, kita berangkat bareng, kita ramaikan silaturahmi akbar, silaturahmi Godam Denok di Abadu Hari di Cihujan. Nah, ulasan Golok Ciomas silaturahmi akbar ya. Kayak gitu aja ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golok Ciomas sajalur sangkan ngajadi dulur. Siloka.